guys, welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini ke sebuah mall yang berada di Jalan Kartika Plaza, Kuta Bali. Di belakang mall ini katanya bisa menjadi spot foto terbaik ketika sunset tiba ya guys, karena mall ini memiliki akses secara langsung menuju ke Pantai Kuta serta menjadi tongkrongan hits para wisatawan yang lagi liburan ke Bali. Dan bagaimana suasana di belakang Discovery Mall Kuta Bali pada sore hari ini dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, dan kita sudah berada di Discovery Mall Kuta Bali dan cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali, dan aku ambil video ini tepat pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk masuk ke mall ini kita wajib diperiksa tas kita satu persatu oleh security mall, dan di Jalan Kartika Plaza ini memiliki dua mall besar ya teman-teman. Yang pertama yang kita kunjungi ini yaitu Discovery Mall Kuta Bali dan yang kedua Lippo Mall Kuta Bali. Dan kita langsung menuju ke belakang mall ini ya teman-teman. Di kawasan ini selain banyak sekali pusat perbelanjaan, juga dekat sekali dengan pantai-pantai ya guys. Di sekitaran sini juga banyak perhotelan, dari hotel murah hingga hotel mewah. Jadi buat teman-teman yang bingung cari penginapan ketika liburan ke Bali, khususnya di kawasan Kuta, kalian bisa menginap di Jalan Kartika Plaza ini. Menurut aku sangat rekomendasi sekali ya guys. Kawasan ini letaknya sangat strategis, dekat sekali dengan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali dan juga dekat dengan Pasar Seni Kuta ya guys. Oke teman-teman, dan terpantau pada sore hari ini di belakang mall juga sangat ramai sekali pengunjungnya yang pada berdatangan ke mall ini. Discovery Mall ini memiliki akses langsung ke Pantai Kuta Bali, mall yang memiliki konsep yang sangat menarik. Tak hanya untuk berbelanja saja, kalian bisa cuci mata dan berwisata karena pemandangan di belakang mall ini sangat indah sekali ya guys. Discovery Mall ini banyak dikunjungi wisatawan karena mall ini memiliki spot sunset yang sangat cantik, dan mall ini sekarang lagi jadi tempat tongkrongan hits menjelang sunset tiba. Selain sunset, di setiap harinya Discovery Mall ini juga mengadakan event atau pertunjukan seni tari ya teman-teman. Tepatnya pertunjukan di belakang mall ini ya guys. Salah satu event mall ini di setiap hari Kamis pasti ada pertunjukan seni tari kecak, dan di setiap hari Rabu pasti ada tari Pandawa 5, ada juga live musik ataupun DJ. Dan mengenai jadwal, di setiap jadwal pertunjukan atau event di mall ini kalian bisa lihat langsung di Instagramnya Discovery Mall Kuta Bali, dan semua pertunjukan di sini gratis ya guys. Di belakang mall ini juga ada ikon Discovery Bali, juga banyak wisatawan bergantian berfoto-foto di sini. Dan berhubung pertunjukan seni tarinya belum dimulai, kita lanjut jalan kaki turun ke bawah dulu melihat situasi dan kondisi di pinggiran pantai pada sore hari ini. Dan terlihat di sini di area panggung juga sudah penuh sekali wisatawan. Dan berhubung aku ambil video ini hari Sabtu, aku lihat di Instagramnya mall ini sore ini jadwalnya tari Asia Poria dan pertunjukan akan dimulai sebentar lagi tepat pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah.
Setelah kalian lelah berbelanja, kalian bisa rileks santai di belakang mall ini ya teman-teman, karena banyak juga stan-stan makanan dan minuman yang langsung menghadap lautan. Sambil ngopi, duduk santai di pinggiran pantai, sembari menikmati sunset yang indah pada sore hari ini. Selain menjadi tempat tongkrongan hits para pengunjung, kalau pagi atau sore juga banyak wisatawan yang berolahraga jogging ataupun bersepeda. Karena di pinggiran pantai ini juga disediakan khusus jalur jogging track untuk wisatawan yang berolahraga ataupun berjalan kaki. Berhubung pertunjukan seni tarinya belum dimulai, aku akan ajak teman-teman jalan-jalan di pinggiran pantai ini sambil cuci mata, sambil menunggu sunsetnya turun. Banyak juga wisatawan yang berfoto-foto, mengabadikan momen ketika mereka datang ke sini karena memang pemandangannya sangat bagus sekali ya guys. Dan buat kalian yang ada rencana ke Bali, atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan ke sini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Terlihat di sini banyak sekali kedai-kedai kopi ya guys, dan terlihat juga sangat ramai sekali pengunjungnya. Buat teman-teman yang mau liburan ke Bali, jangan lupa wajib mampir ke Discovery Mall Kuta Bali ini. Selain mall ini lengkap untuk berbelanja, di belakang mall ini kalau sore sangat cocok menjadi tongkrongan karena pemandangannya juga sangat indah sekali, ditambah ada pertunjukan seni tari di sini yang pasti membuat liburan kalian akan lebih seru dan menyenangkan. Juga banyak hotel-hotel di sekitaran kawasan mall ini ya teman-teman. Di samping mall ini juga ada hotel Discovery Kartika Plaza Hotel, ada Apnea Resort, ada Anfaya Beach Resort Bali, dan masih banyak lagi. Dan hotel-hotel di sini pemandangannya langsung menghadap lautan. Dan buat teman-teman yang masih bingung cari hotel-hotel atau penginapan, kalian bisa memilih hotel-hotel di sekitaran kawasan Discovery Mall Kuta Bali ini. Menurut aku sangat rekomendasi sekali ya guys. Di sebelah kiri kita ini juga ada sebuah kafe yang di dalamnya juga banyak sekali turis mancanegara. Biasanya juga ada live musiknya juga sambil menikmati keindahan sunset yang cantik pada sore hari ini.
Berhubung sudah mulai sore, kita balik arah menuju ke Mall Discovery lagi ya guys, karena pertunjukan Smitarinya juga akan segera dimulai. Ikutin terus video aku ya teman-teman, jangan sampai di skip. Semakin sore juga semakin penuh wisatawan yang datang ke Discovery Mall Kuta Bali ini untuk melihat pertunjukan seni tari ataupun sekedar ngopi di pinggiran pantai. Oke teman-teman, dan kita akan mencari tempat duduk dulu. Ikutin video aku terus ya guys. Terhormat, selamat datang di Amphitheater Discovery Mall Bali.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.